lingkungan hidup sedunia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memuji langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidupnya. Seperti perbaikan Das Citarum sepanjang 20 km, pengawasan intensif kepada industri sampai memberi teguran dan sanksi. Dalam pengendalian pencemaran udara, Pemprov Jabar juga telah memasang beberapa alat pemantauan kualitas udara di beberapa kota. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Langkah-langkah aktif dari Pemprov Jabar ini menurutnya dapat menjadi percontohan atau role model bagi provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Jawa Barat di halaman Gedung Sate Bandung. Ini Jawa Barat ada ngedengerin. Oh gitu ya. Jawa Barat ini pantas dicontoh. Saya tadi udah bilang bahwa Jawa Barat itu termasuk yang depan dalam penegakan hukum. Memang itu yang sekarang diperintahkan Presiden kepada saya untuk dilakukan secara menyeluruh. Tetapi kan teman-teman tahu sendiri seperti apa kondisi di lapangannya. Ya satu-satu saya, kita semua sangat beruntung bahwa Jabar sudah bergerak. Hal itu menurut Menteri tidak terlepas dari sosok Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang sangat memiliki kepedulian dan konsisten dalam upaya penanganan kerusakan lingkungan. Dinilainya, ia mampu merealisasikan kebijakan-kebijakan dan program dari pemerintah itu sendiri. Ya, memang saya harus mengatakan bahwa Wagub se-Indonesia ini Pak Deddy Mizwar yang paling kita banggakan. Atensi beliau kepada lingkungan. Kalau ada masalah di lapangan, pada skala apapun, kecil, besar, menengah, itu pasti jam 5, jam 6 pagi saya ada komunikasi dengan beliau. Sementara Deddy mengatakan, hal ini menjadikannya lebih termotivasi lagi dan dapat memperkuat komitmennya dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Saya pikir ini jadi sebuah momentum untuk menyegarkan komitmen kita kembali. Bukan hanya di pemerintah, tapi juga masyarakat dan juga komunitas serta para akademisi dan juga pengusaha. Ya, betapa pentingnya punya impian, berbicara punya impian tentang keharmonisan sebuah tatanan hidup yang ideal bagi generasi yang akan datang. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Jawa Barat ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan penghargaan Raksa Prasada kepada 167 sekolah berbudaya lingkungan dan 5 pemerintah kabupaten kota di Jabar sebagai penyusun status lingkungan hidup daerah terbaik. Epi Sukmandani, Pipin Sauri, Jawa Barat TV.